Selamat datang kembali di channel Guru Mantap 45. Video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai materi dari rekrutmen TNI Angkatan Laut bagi para pemuda dan pemudi Indonesia untuk menjadi bintara PK pria atau wanita TNI Angkatan Laut gelombang 2 tahun 2022. Di mana untuk pendaftarannya secara online dibuka pada tanggal 11 Juli sampai dengan 11 Agustus 2022. Untuk materi seleksinya terdiri dari dua tingkat, yaitu tingkat daerah dan tingkat pusat. Untuk tingkat daerah, yang pertama ada pemeriksaan kesehatan umum, yang kedua ada pemeriksaan psikologi, yang ketiga ada pemeriksaan mental ideologi, yang keempat pemeriksaan dan pengujian kesemaptaan jasmani, yang kelima pemeriksaan kesehatan jiwa, yang keenam pemeriksaan administrasi, yang ketujuh ada sidang pantuhir daerah. Selanjutnya, untuk materi di tingkat pusat, yang pertama ada pemeriksaan kesehatan umum, yang kedua pemeriksaan dan pengujian kesemaptaan jasmani, yang ketiga ada ujian akademik, meliputi matematika, bahasa Indonesia, dan PPKN. Yang keempat ada pemeriksaan administrasi. Yang kelima ada sidang pantuhir pusat. Nah, ini merupakan materi seleksi yang perlu nantinya untuk peserta menyiapkan materi ini supaya nantinya dalam proses seleksinya bisa berjalan dengan lancar dan tentu bisa lulus. Demikian informasinya, semoga informasi ini dapat bermanfaat.